Kita tahu semua, dunia sekarang menghadapi ketegangan yang luar biasa. Ketegangan yang luar biasa di Eropa, yang katanya itu adalah sumbernya demokrasi, sumbernya hak asasi, sumbernya kehidupan maju, modern, benua katanya yang paling kaya, ternyata terjadi perang yang sangat dahsyat. Dan perang itu telah mengakibatkan krisis di seluruh dunia. Krisis ekonomi, krisis pangan, harga bahan bakar naik di seluruh dunia. Di Jerman, harga dan biaya energi naik 200%. Kita sekali lagi bersyukur bahwa kita, karena kita bersatu, karena kita rukun, dan karena pemimpin-pemimpin kita handal dan tenang dan kerjasama, kita bersyukur bahwa kita masih bisa bertahan ekonomi kita seperti sekarang. Bahkan ekonomi kita tumbuh. Di mana negara-negara lain macet, kita bisa tumbuh, masih bisa tumbuh. Salah satu pertumbuhan tertinggi di dunia saat ini. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya ingin titip masalah-masalah ini? Marilah kita sadar dan bersyukur betapa kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, sekarang Indonesia oleh pihak dunia, oleh para ahli dan para pakar dunia, kita diramalkan sebentar lagi kita akan terus maju, terus berkembang menjadi salah satu negara yang paling kuat dan paling makmur di dunia. Sekarang ini kita sudah negara ke-16 di dunia. Sekarang ini ke-16 di dunia. Sebentar lagi mereka ramalkan kita akan menjadi negara ke-12. Mungkin 8 tahun, 9 tahun lagi kita bisa menjadi negara ke-8, ke-7 terkaya di dunia. Luar biasa kekayaan yang kita menemukan sekarang. Tambang-tambang yang luar biasa. Komoditas-komoditas yang luar biasa. Saudara-saudara, kuncinya ternyata oleh semua pengamat dan semua pakar dunia, kuncinya mereka melihat adalah jikalau para pemimpin bangsa Indonesia dari semua lapisan dan semua segmen, kalau kita bicara pemimpin elit, ya dimaksudkan ya pemimpin pendidikan, pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin budaya, pemimpin cendekiawan. Kalau para pemimpin Indonesia bisa rukun, bisa kerjasama, Indonesia tidak terbendung. Kita akan meningkat terus menjadi negara, bahkan ada yang mengatakan kita akan menyalip dan akan melebihi Jerman. Tapi tadi, prasyarat yang mereka katakan dan semua negara yang berhasil, syaratnya adalah apakah para elit, para pemimpin bisa rukun dan bisa kerjasama dengan baik.
berbeda itu biasa. Jangan kita, jangan perbedaan dibikin sumber perpecahan. Jangan perbedaan dibikin sumber curiga, sumber sakwa sangka, sumber curiga dan sebagainya. Itu yang ingin saya sampaikan, pesan saya. Karena dikasih kesempatan yang terhormat ini, saya merasa perlu untuk menyampaikan pandangan-pandangan saya, keyakinan saya. Marilah kita bersyukur, berbangga menjadi bangsa Indonesia. Memang banyak kekurangan. Kunci sekarang adalah apakah pemimpin-pemimpin Indonesia bisa rukun kerjasama supaya harta kekayaan dan kemakmuran kita yang kita miliki bisa merata, bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya sekelompok atau segelintir orang saja. Itu kuncinya. Kekayaannya ada. Sekarang bisa enggak? Nah, inilah pekerjaan kita, ya. Ini adalah panggilan kita, tantangan kita. Kita harus bekerja keras. Kita harus selalu saling mengingatkan, saling memberitahu, saling mengoreksi agar kita bisa dengan waktu yang jangan terlalu lama kita bisa kekayaan kita olah dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah strategi pemerintah kita, strategi Presiden Joko Widodo. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, comment, likes, dan juga share.